Kondisi jalan raya tingkat kabupaten yang ada di Dusun Sumberan, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu ini mengalami kerusakan yang sangat parah sepanjang kurang lebih 4 km. Ironisnya, kerusakan infrastruktur tersebut hingga kini masih belum mendapat perhatian dari dinas terkait. Padahal kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama dan sering menyebabkan kecelakaan. Sehingga sejumlah warga sekitar nekat melakukan aksi tanam pohon pisang di tengah jalan. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekesalan terhadap dinas terkait maupun pemerintah daerah Kabupaten Jember. Ya, alasannya supaya ada perhatian dari pemerintah untuk perbaikan jalan ini bagaimana. Jadi alasan yang terutama itu mohonlah untuk akses jalan ini, karena ini jalan kabupaten. Jadi kami mohon untuk segera diperbaiki, itu harapan dari warga atau dari masyarakat seperti itu. Kalau kerusakannya ini sudah sekitar ada 3-4 tahun yang lalu. Cuma nggak ada pembenahan, nggak ada perbaikan. Bahkan swadaya masyarakat sendiri yang dikeruk-keruk seperti ini. Ya, pokoknya jalan itu benahi. Sudah lama hanya ditambal begitu saja. Tapi tetap kondisinya seperti iya, ini. Iya, berat sekali ini. Kalau saya di depan itu bikin jantungan saya. Orang banyak yang teriak-teriak karena terkejut ini, karena sangat dalam ini. Dalam gitu ya? Iya, betul. Nah, mudah-mudahan cepat direlaksasi, Mas. Nah, itu harapan saya. Warga berharap pemerintah segera memberikan respon yang positif berupa realisasi perbaikan jalan. Karena jika tidak, warga akan melakukan aksi susulan. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.